Dorongan pemasaran digital untuk UMKM, terutama saat masa pandemi COVID-19, merupakan cara yang mampu mempertahankan UMKM menjaga kestabilan ekonomi, terutama di daerah. HIPMI Sumsel pada pengurusan yang baru salah satu programnya melakukan promosi gratis melalui media sosial bersama influencer, memasarkan produk UMKM agar produk UMKM memiliki nilai. Ketua HIPMI Sumsel yang terpilih secara aklamasi dalam musda organisasi itu, Hermasyah Mastari, mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan melihatkan semua pengusaha, mulai UKM dan UMKM di provinsi ini, agar mampu menguasai pasar nasional bahkan internasional. Bermain di atas dan di bawah, artinya di atas itu kita bersinergi dengan pengusaha yang sudah makro bentuknya, bersinergi dalam hal matching bisnis dan lain-lainnya. Untuk di bawah kita bermain di UMKM. UMKM kita akan libatkan UMKM terkait baik craft, kuliner, serta UMKM kreatif biar bisa menjadikan HIPMI ke depan ini lebih baik. HIPMI Sumsel pada pengurusan 2020-2023 juga menargetkan 1.000 anggota yang segera terrealisasi dalam waktu dekat melibatkan sejumlah BPC yang ada di kabupaten dan kota provinsi ini. Tim Liputan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.